Selamat datang, Anda berada di channel Algoritma Komputer ya. Kita akan membahas ini laptop Asus ROG GL553. Jadi ini ada laptop gaming. Ini konsumennya bawa laptop ini, sebetulnya dia kondisinya karena jatuh ya, jatuh dari beberapa ketinggian, tapi masih hidup. Hanya saja konsumennya khawatir ada apa-apa dengan laptopnya, jadi dibawa ke Algoritma Komputer agar dicek apakah ada yang bergerak, diperbaikin aja baut atau apanya saja. Yang penting dia kita memastikan bahwa laptopnya layak pakai kembali. Jadi ini memang laptop lumayan sih, harganya sekitar 16 juta ya. Ini laptop yang grafiknya luar biasa, ini bisa dipakai gaming, editing video, dan juga bisa dipakai untuk sesuatu yang mengandung grafik ya. Nah, ini dia laptopnya. Itu ada kelihatan logo-logo Core i7-nya, ada GeForce. Itu ada logo gamingnya ya. ROG GL553 ini memang ini adalah laptop yang luar biasa ini, tahan juga. Ini kita buka dulu. Jadi untuk membongkar laptop ini ada karet yang tadi itu, kita langsung buka. Di bawah karet itu ada baut satu, langsung dibuka ke arah situ karena takutnya itu ketinggalan, jadi dibuka lebih dulu itu. Ini gitu. Jadi laptop kita akan lihat posisinya di dalam untuk membongkar ROG GL553 ini ya. Kita lihat posisinya bagaimana sih sebetulnya laptop gaming yang seperti ini, apakah ada perbedaan yang menyolok dengan laptop-laptop yang lain yang harganya lebih murah. Kalau melihat strukturnya sih dia cukup kokoh, sehingga dia jatuh sekitar setengah meter kata konsumennya. Cukup rendah sih, tapi dia masih hidup. Cuma ada berbunyi katanya kalau diguncang-guncang, jadi dalamnya itu agak ada bunyi-bunyi. Nah, makanya cukup khawatir. Nanti kita akan lihat mungkin bautnya kendor di dalamnya. Yang penting kita memastikan, algoritma memastikan bahwa nanti setelah dicek ini dibongkar, kita akan memastikan, mengecek bahwa memang tidak ada apa-apa gitu. Kalau memang kondisinya masih sempurna, masih layak pakai. Sebelumnya game ini, artinya laptop ini sudah pernah install sama kita, jadi konsumennya kembali ke kita setiap kali servis, ini pelanggan juga sebetulnya. Nah, itu RAM-nya DDR4 ya, itu ada dua keping. Satu kepingnya 8 giga, jadi dia ada dua keping, berarti dia dari empatnya 16 giga. Itu RAM-nya ada 16 giga tuh. Ini ada SSD nya itu berupa chip ya, itu SSD yang betul-betul tanpa cakram. Ini kecepatan juga tinggi tuh, 120 giga SSD nya dan harddisknya ini sih HDD biasa, ini SATA biasa yang 1 tera. Nah, itu dia laptopnya. Kipasnya lihat, ini tembaga kipasnya, di itu ada visible keyboard speaker. Kita lihat itu ada wifi, ada untuk baterainya, kipasnya ya. Itu pun tempat prosesor. Itu tempat grafik itu yang ditunjuk, itu tempat grafiknya. Ada slotnya di USB, jadi kurang lebih seperti inilah dia laptopnya. Cukup apa ya, cukup kelihatannya cukup gregetnya tinggi sekali ya, terutama itu melihat kipasnya cukup besar, kemudian saluran pipa tembaganya juga ada dua ya. Itu satunya itu meneruskan ke grafik ya, grafik Nvidia GeForce-nya. Ini laptop ini sudah memakai Nvidia GeForce 1050 ya, GTX 1050, jadi cukup baik untuk urusan grafik lah. Nah, itu kelihatan sekali SSD-nya ya. Itu 128 GB. Tapi berupa chip lempengan seperti RAM aja kayaknya. Jadi ini dia laptop ini, luar biasa sih sebetulnya. Itu kita sudah lihat, cek tadi tidak ada apa-apa, kita akan pastikan aja baut-bautnya. Saya kira hanya itu aja untuk laptop gaming ini. Memang kita sarankan ini, kalau untuk khusus gaming ini kita sarankan ROG ini pilihan yang tepat. Selamat malam.